Cepetan dong. Sabar, Sen. Eh, dari sini ke rumah ente tuh cuma 15 menit. Usen takut nih. Takut apaan? Kalau kelamaan di sini, mobilnya keburu rontok. Stakin, jangan khawatir. Jangan khawatir. Ini buktinya. Apa? Ya, jangan dicopot, Sen. Siapa yang nyopot? Lagi diputer lepas. Makanya, ternyata pelan-pelan, pakai perasaan. Usen gak biasa naik mobil kayak gini. Kalau mercinya abu ya, gak pakai puteran. Tinggal dipencet, kacanya turun sendiri. Eh, mobil aneh emang udah tua. Tapi mesinnya semulus sutra. Kalau perlu nih mobil bisa terbang. Bandel lu. Katanya nih mobil bisa terbang. Biasanya ngadat. Kemarin baru servis. Tapi untungnya Bang Said pembohong. Maksudnya, Sen? Kalau nih mobil bisa terbang beneran, kita udah jatuh dari langit. Mati deh. Selesai bicara. Berarti kita bisa pulang cepat dong, Pak. Ya, Pak. Ya, tidak. Ya. Ya. Pak, kenapa Pak Guru nggak masuk sih, Pak? Kesiangan nonton bola sampai pagi kali. Pak Guru sakit ya, Pak? Kali aja abis nonton bola matanya sakit. Tidak bisa masuk bukan karena sakit, juga bukan karena kesiangan. Terus kenapa, Pak? Kontrakannya kena gusur. Bang Said, mendingan nih mobil dikiloin aja nih, Bang. Eh, inti bisa diem kagak? Sekarang sih ada takit. Kenapa? Itu pengen ngeledekannya juga. Lah, kamu cuma nanya siapa yang mau ngeledek. Lain mau ngeledek kayak dia tuh. Siapa nih? Sepupu aneh. Namanya Usen, anak paman Zainal. Eh, masih kecil cuy, tapi udah ngeselin. Omongannya gede, ngaku-ngaku anak orang kaya. Apa sebenarnya? Anak tukang jahit. Said. Pan. Kenapa enggak pakai mercy kayak punya abu ya aja sih? Eh, Sen. Bang Said enggak kayak abah ente, bukannya orang kaya. Ya kan, It? Ya. Udah. Yuk. Gua ngapain? Aku tahu nih, jarang kan burung. Udah. Punya usul nih. Ah, males ah. Palingan ngajak belajar bareng. Rudy, orang lagi ngomong itu, diem dong. Gimana kalau uang jajan hari ini buat bantuin Pak Guru? Setuju. Lu gak kasihan apa sama Pak Guru? Kasihan sih, Ler, ya tapi uang gue pas-pas.
kosan. Buat ongkos lu pulang? Enggak, kan gua kan pulangnya jalan kaki. Terus buat lu jajan? Bukan, gua kan gak pernah jajan. Terus kenapa lu mau nyumbang? Nah, ntar gua gak usah main PS. Lain kali, kalau mobilnya lagi ngadat begini, bilang dong Mang Said. Biar Usen minta jemput sama supir naik mercinya Abu ya. Cuk, Anu udah gak tahan, Cuk. Ente tolong anterin deh, Cuk. Ya, ntar gue yang dikerjain. Katanya ente mau nolongin Ane. Ya, tapi ini kan jam sewa, It. Elkomnya sil banget sih. Nah, gitu dong. Sen, ente dianterin sama Bang Ucup aja ya. Loh, tur apaan tuh? Ini motor dari Itali. Tapi bukan Ducati kan? Emangnya ente pernah naik Ducati? Emangnya? Ente gak pernah? Cepet ah! Sen, ini motor Ducati udah tua, tapi masih bisa jalan. Udah jalan cepet ah. Iya. Gak ada Bang Sair. Gak ada Bang Sair. Ah, ngadat juga nih. Ah, ini motor hidup lagi. Berarti ini bisa anterin Susen. Sen, next Sen. Ah, betul nih Cuk. Ya, kayaknya gue gak bisa nganterin Susen. Soalnya Pak Haji pasti minta gue anterin nih. Betul Cuk. Gue mau ke Tanah Abang. Yaudah deh, Ci. Enek. Kagak bisa. Soalnya bini gue mau ikut juga. Pak Haji, bagaimana sih? Ini motor kan muatnya cuma 2 orang. Ntar, motor gue balikin ke kontrakan ya, Cuk. Iya, Pak Haji. Udah deh, Bang. Kita naik taksi aja yuk. Kenapa ente gak suruh abah ente aja kirim helikopter? Kan lebih pake. Pake siapa? Buat belanja pembantu ke Singapura. Cuk, Pak Haji pake motor ente kan? Nah, lu udah liat sendiri pake nanya lagi. Maksud aneh, berarti ente gak ngojek kan nyari? Waduh, hebat. Ada onta bisa mikir. Tapi inget, gua kagak mau jadi babysitter. Aneh bukan minta jagain si Husen sama ente, Cuk. Tapi aneh mau titip Husen sama Pak Mina. Nah terus ini mobil bagaimana? Ya, ente yang jaga sampai aneh balik. Oh, selain tukang ojek, Bang Ucup tukang parkir juga ya? Said. Loh, kalau bukan Pominah, siapa lagi yang bisa Ani mintain tolong? Maaf Bang Said, bukannya saya gak mau dititipin anak, bukannya saya gak mau nolongin Bang Said, tapi maaf, saya takut. Takut apaan, Po? Maaf, saya takut Sahili cemburu. Rumah Pomina kecil ya? Maaf, biar kecil, yang penting ini rumah saya. Oh. Maaf, kalau Husen mau pakai WC ada di sono. Saya nggak cari WC.
Maaf, bukannya saya kesal lihat Husen mondar-mandir, tapi maaf, Husen mau cari apaan? Emang di sini enggak ada kolam renangnya, Bu Minah? Cup. Lagi ngapain kamu, Cup? Ini Pak Yadi lagi jagain mobil si Said ngadat. Oh. Ya udah kita benerin aja, Cup. Emangnya Pak Yadi bisa benerin mobil? Jelas bisa dong, my brother. Minah, Husen lapar nih. Maaf, di sini nggak ada spaghetti atau pizza, tapi saya udah masakin mie instan. Mie instan? Kayak apa tuh? Maaf, kayak ini. Oh, itu sih makanan orang miskin. Pak Yadi, Pak Yadi yakin nggak bisa benerin mobil? Kamu masih nggak percaya juga, Cup. Bukannya begitu, ini mobil kan mobil orang. Saya cuma disuruh ngejagain masih Said. Tapi saya yakin, Cup, si Said bakalan seneng kalau kita bisa hemat biaya bengkel. Lagian, saya cuma mau lihat tali kipasnya aja kok. Barangkali aja putus. Oh iya, benar juga ya. Pegang, Cup. Ini kan karburator, bukan tali kipas. Ini karburator saya copot, biar tangan saya bisa pegang tali kipasnya. Oh. Bang Ucup, kita lagi nyari sumbangan buat Pak Guru. Kontrakannya digusur. Ya, Leh. Bang Ucup mau nyumbang gak? Bagaimana? Bang Ucup tuh belum narik, jadi belum dapat duit. Bilang aja pelit. Pak Yadi mau nyumbang gak? Iya, tunggu sebentar. Nih, Cup. Nyumbang! Nyumbang ini. Mak, soalnya jam segini belum pulang, Mak, ya? Nama gue tahu, emangnya gue babysitternya si Soleh. Udah, Po, gak usah dipikirin. Paling si Soleh minta pelajaran tambahan. So tau lu, Nur. Lu kata sekolah kayak warteg, kalau kurang boleh nambah. Nah, beda, Po. Kalau nambah di warteg ya jadi kenyang. Kalau misalkan nambah pelajaran di sekolah ya jadi pintar. Bener juga ya, Nur, ya? Nur, nah kalau orang nih datang ke salon ya, terus dia minta tambah, nah itu orang jadi apa? Ya, jadi cantik. Salah lu, Nur. Jadi nambah duit buat emak. Nur, kalau pengen nambah anak di rumah jadi apa? Nambah beban. Soal apa tuh, Leh? Ini soalnya lagi nyari sumbangan. Sumbangan apaan? Buat Pak Guru, Mak. Oh, itu buat bayar gurunya buat pelajaran tambahan supaya tambah pintar. Bukan, Mama Soleh. Yeay, jangan pakai buat makan di warteg. Soalnya udah gemuk, no, bulet. Sumbangannya buat nolong Pak Guru yang rumahnya udah kena gusur. Oh. Mau nih, mau pundur, mau nyumbang gak? Ini, Leh, nih. Nyumbang, Leh. Nih. Mak. Alah, jangan ganggu emak. Lu kira gue kagak bakalan nyumbang? Ntar gue sendiri yang naro. Ntar lu ambil lagi. Loh, kira gue pelit. Makasih ya, Mak. Nyumbang. Baik juga dia. Leh, tadi 50 ribuannya ada. Sekarang kok gak ada? Iya. Kayak kagak tahu emak aja, Tina. Kamu siapa? Nih, surat keterangannya. Maaf, Bu RT. Bukannya saya mau ngerepotin Bu RT. Bukan saya mau juga nambah beban Bu RT.
tapi saya sudah gak sanggup untuk mengurus sepupunya Bang Said. Maaf, maaf, nama pengirim dirahasiakan. Kita akan mengkaji isi kandungannya, isi maknanya, isi hikmahnya, agar bisa menjadi sahabat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengaji dan mengkaji di channel Khasana. Nah, kita dapat krisi. Nah, ini ukurannya krisi itu besar. Banyak cara mengolah hasil laut yang satu ini. Ikan krisi ini rasanya sudah gurih, jadi tidak perlu dikasih bumbu terlalu banyak ketika digoreng. Nah, sekarang kita akan buat bumbunya dan kunyit. Itu semua dihaluskan menjadi bumbu halus seperti ini. Jangan lewatkan Fish and Chef di channel Eat and Go. Tahun baru ini ada yang baru di channel Insert, brownies. Gimana lo mau dapat istri kalau ketemu cewek lo lebih jutek dari cewek lo? Pada saat itu di bonding terus pakai extension gitu. Salad Squad. Sahabat gue. Republik Sosmed. Si suka sama Giant. Gue kacur. Hah? Karena cinta dia guys sama lo. Ke gerbek RT. Semua di channel Insert. Ini dia. Kayaknya bukan tali kipas deh Pak Yadi. Itu kan kabel listrik. Masa kabel listrik ada di mobil? Mobil kan pakai bensin, bukan pakai listrik. Cuk! Enti apain mobil aneh? Lagi dibenerin sama kakak Yadi. Enti kan aneh suruh jagain mobil, Cuk. It, kita cuma periksa tali kipasnya aja kok. Pak Yadi, periksa tali kipas kenapa pakai turun mesin? Anak siapa ini Bu RT? Ini Husen, sepupunya Bang Said. Tadi Bang Said tuh titipin dia ke tempat Bu Minah, terus dititipin lagi ke tempat saya. Jadi bener loh, di kampung kita hari ini emang nambah anak. Bu, kok dititipin di sini sih, Bu? Nah, Nur, anak ini sangat cerdas. Saking cerdasnya, dia merasa gak pantas tinggal di rumah saya yang hanya sekedar guru SD. Betul, Bu. Lagian, saya juga baru pertama kalinya main di rumah Bu RT. Dek, emang biasanya main di mana? Husen biasanya sih main di rumah Pak Gubernur. Itu makanya dia mau saya titipin di sini. Ya, Bu RT, Oneng mesti nanya dulu sama Mama Bu RT. Ya, nggak usah deh, Pak Oneng. Saya yakin, Mak pasti mau terima Husen ini di sini. Iya. Permisi. Iya, Bu. Bu RT. Bu RT. Gimana sih, Nur? Aduh, nggak tahu deh, bingung Nur juga. Mak. Husen ya? Iya. Saya Mama Oneng. Nah, kalau ini Pak Nur. Iya. Mak. Siapa ini? Ini Husen, Mak. Ponakannya si Said. Kata Bu RT mau dititipin di sini. Emang kenapa? Nggak tahu, katanya Bu RT ngerasa kurang cerdas. Neng, duh ngapain sih lu pakai terima anak orang? Cari masalah aja lu. Emang kok ngomongnya gitu sih, Mak? Nih, lu tahu kan, buat makan aja susah. Lu lagi pakai terima lagi orang, gimana sih? Saya bukan anak orang, saya anak orang kaya. Kaya apaan? Emang tinggalnya di mana? Kalau Senin sampai Jumat, saya tinggal di Pondok Indah. Tapi kalau Sabtu Minggu, saya tinggal di villa di Puncak. Kalau lagi libur, biasanya sih saya ke Singapura. Tapi kalau nggak ke Singapura, saya ke Australia. Gimana ini? Apa yang nganterin lagi ke rumahnya PRT si Husen nih?
Mak. Gak usah deh, gak usah, Neng. Gak usah. Aduh, kasihan kan dia capek bolak-balik. Cuk, sebenarnya mobilannya rusaknya parah gak sih? Tadi sih gue gak yakin. Tapi sekarang gue yakin. Mobil lo tuh rusak. Ini apaan ya? Oh, jadi lu lebih seneng tinggal di Pondok Indah ya daripada di Menteng? Betul, Mak. Soalnya yang di Menteng kolam renangnya kecilan sih. Kalau di Pondok Indah ada kolam renangnya? Ada tiga. Wih, tiga. Terus, mobil lu berapa? Mobil lulusan ada lima, Mak. Mobilnya lima, kan? Emang saudara lu ada berapa? Ani anak tunggal, Mak. Wih, anak tunggal. Nyak lu di mana? Udah meninggal. Abu ya duda, Mak. Aduh, kasihan deh lu. Jadi lu sendirian ya. Berdua aja sama babe lu ya. Sian, Neng. Udah sian ya. Saleh. Dapat banyak leh sumbangannya. Lumayan, Pok. Semua warga udah nyumbang leh? Udah, kecuali satu. Emak? Bukan, Bang Ucu. Iya, masih emang nyumbang. Tapi habis emang nyumbang, anehnya duitnya malah kurang. Oh, kalau itu sih, malah gak heran, Tin. Yaudah yuk, kita hitung. Lagi dua. Leh? Iya, duitnya udah ngumpul nih. Udah, Mama. Mama Neng mau kemana? Mau ke pasar. Siang-siang begini, Pok. Emang ada yang lupaan? Iya, itu yang namanya apa tuh? Spaghetti, pizza sama burger. Wah, soalnya makan enak dong. Emang soalnya mau makan pizza, Mama? Sih tergantung, soalnya bisa ngambil hati emak kagak. Soalnya yang Mama Neng beli itu buat si Husen, sepupunya Bang Said. Kok emak bisa, Husen bisa ya ngambil hatinya emak? Ya gampang, orang si Husen anak orang kaya. Oh. Neng, jangan kelamaan ngobrolnya. Si Husin udah kelaparan nih. Iya, iya, Mak. Mampus. Sebenarnya Pak Yadi bisa gak sih benerin mobil Ani? Lu sabar sedikit, kenapa sih? Katanya cuma masalah tali kipas doang. Tapi ini udah 3 jam belum kelar-kelar, kenapa? Gue juga lagi mikir, Onta. Mikirnya jangan kelamaan, item. Kenapa lu? Otak-otak gue, suka-suka gue lu. Otak ente, kalau mikirnya lama, bisa item juga sama kayak kulit ente. Yop. Yop. Rasain lu otak Onta. Otak ente kalau udah item, kagak bakal bisa dipakai item. Pizzanya nih, tuh, masih anget. Kalau di rumah pesen pizzanya dari mana? Biasanya kita gak pesen pizza, Mak. Lu bilang katanya lu tiap hari makan pizza. Betul, Mak. Kita langsung panggil kokinya langsung dari Itali. Suruh masuk di rumah saya. Yang bener, kokinya dari Itali? Bener, Mak. Dijemput pakai helikopternya Abuya. Cucuku. Minumnya mana, Mak? Iya, gue lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Husen ya? Iya. Nama kamu siapa? Soleh. Oh, anak angkatnya ya? Itu pizza ya? Emang kamu gak pernah makan pizza? Pernah, tapi jarang. Mau. Lu? Makan pizza, Mak? Ini
ini buat tamunya, no. Tuh kan leh, apa Tina bilang, jangan terlalu berharap. Ini mobil sebenarnya apanya yang rusak? Ini saya lagi mikir, Cuk. Mikir apa lagi? Mesin udah dibongkar, ban udah dilepas. Iya, itu dia saya lagi mikir. Kok dari tadi tali kipasnya nggak ketemu ya? Malu sih. Tuh, tuh lihat tuh, mobil aneh. Loh, lu bilang katanya mobilnya nggak ada? Kenapa pakai tolong mesin? Hanya tuh sama dia tuh. Gimana nih, Bang? Nah, itu pertanyaan bagus. Sen, lu mau nonton TV? Emang di sini ada TV? Tuh. Oh, itu TV. Kok layarnya bundar? Kayak akuarium ikan aja. Modelnya kayak begitu. Emang lu belum pernah lihat TV yang kayak gitu? Soalnya di rumah Usen, TV-nya layarnya flat. Hmm, lu punya TV flat ya? Berapa inci? 29 inci? Di rumah Usen, TV-nya nggak diukur pakai inci, Mak. Pakai apaan? Meteran. Gue baru denger ada TV pakai meteran. Gue sendiri belum pernah tahu. Di mana tuh lebihnya? Di Hong Kong, waktu Usen ulang tahun. Waduh, Hongkongnya masih sama babe lu ya? Iya, Mak. Lu nggak kepikiran pengen punya ibu? Pengen sih, Mak. Tapi Abil belum sempet cari gantinya. Sebentar, sebentar ya. Lu temenin si Husin, Gi. Ya, gak bisa, Mama gak lihat orang lagi benerin kompor. Lu pengen punya rumah di Pondok Indah enggak? Enggak. Atau jalan-jalan ke Eropa, mau? Enggak. Tapi lu kan pengen punya TV flat yang ukurannya meteran, Dian? Enggak. Neng, nih, di dalam hati lu tuh ada enggak punya perasaan ya apa gitu, pengen apa gitu? Iya, ada sih, Mak. Apaan, apaan? Neng pengen Bang Juri tinggal lagi di sini. Kenapa? Gentang. Gentang. Sen, Husan sekolah di mana? Di sekolah internasional, Tin. Emangnya nggak pusing sekolah di situ? Pusing kenapa? Kan kalau sekolah di situ harus pakai bahasa Inggris. Terus bayarannya aja pakai dolar. Itu sih nggak masalah. Kemana-mana aja, abunya selalu bawa dolar di tasnya. Satu tas isinya dolar aja, Sen. Iya. Nggak tapi dirampok lu. Kan di bank masih banyak, Mak. Lu deketin si Husin di sana. Terus, Mak? Ya udah gitu, terus lu deketin bapaknya. Kalau Oneng udah deketin bapaknya si Husin, terus Oneng mesti ngapain? Ya terus lu minta dikawinin sama bapaknya si Husin. Ya, Mak, memang kagak kapok apa nyuruh Oneng kawin lagi sama orang lain. Nih, Neng. Kalau lu kawin sama dia, hidup kita bakalan berubah. Iya, iya. Nih, ya. Kita bakalan banyak punya rumah. Rumah bagus-bagus, bakalan banyak punya mobil. Terus lu enggak usah buka salon lagi. Mak, gimana kalau gini aja? Gimana kalau Mak aja yang deketin bapaknya si Husen? Oh, biar dia kawinin lu gitu ya? Biar dia kawinin Mak. Sen, kalau sekolah di internasional harus pintar bahasa Inggris ya? Ya, gitulah. Soalnya kata Abu ya, Husen mau disekolahin ke Inggris. Hebat dong. Padahal Husen enggak mau sekolah ke Inggris, maunya ke Amerika biar bisa main ke Disneyland. Tin, ayo Tin yuk, nyari sumbangannya kita lanjutin. Ntar Aleh, Tin lagi tanggung nih dengan ceritanya si Husen. Ayo, kita harus nyari sumbangan lebih banyak. Ntar kita minta aja sumbangan sama bapaknya si Husen. Mak, kenapa sih? Mak, masa Oneng deketin bapaknya si Husen?
lu jangan sia-siain kesempatan ini, Neng. Ya, emak lihat orangnya aja belum pernah. Emak tahu dari mana tuh orang baik apa kagak? Ya Allah, Neng, dia orangnya baik benih. Dia sangat menyayangi anaknya. Udah gitu perhatian. Jangan banyak. Udah gitu dia perhatian sekali sama keluarga. Tanggung jawab lagi. Udah pokoknya orangnya baik. Nih, pantas buat laki lu. Udah, lu jangan takut deh. Bener-bener baik. Mama tahu dari mana kalau orangnya bener-bener baik? Dia setiap pagi nih, dia bukan bawa tas nih. Ya, bawa tas gede. Nah, itu tas, tahu gak isinya apa? Isinya dolar, Neng. Dolar. Dengerin, dolar. Iya. Nah, terus si Soleh bagaimana? Ih, ngapain? Bapaknya si Husin pasti gak mau nerima si Soleh. Kan udah ada si Husin. Terus si Solehnya dikemanain? Ih, gak usah lu pikirin. Titipin aja dia ke panti asuhan sono. Mengunjungi tempat-tempat mistis di sekitar kita, mengungkap keberadaan mereka, sambil menguji jali kita ketika berinteraksi dengan makhluk astral. Ada orang-orang jalan ya, yang menyerupai manusia lebih tinggi. Saksikan Dunia Lain di channel Dunia Lain. 2018, tahunnya pesta sepak bola. Sambut kemeriahannya dan jadilah saksi dunia. Nikmati setiap momen spektakuler dengan kualitas high definition hanya di Transvision. Ayo berlangganan sekarang juga dengan harga spesial. Dapatkan juga berbagai hiburan lengkap, tayangan favorit seluruh anggota keluarga. Segera pasang Transvision, hubungi 15.060. Yuk, kita mulai berubah drastis abis. Ini bukan program biasa. Kan ceritanya lu mau menyamar sebagai penyanyi baru. Ibu habis botox. Ini akan membawa Anda ke dalam dunia baru. Yang nanti akan kita kerjain. Dan semua akan berubah drastis habis di channel Insert. Nah, ini tali kipasnya. Udah putus kan? Itu bukan tali kipas, Bang. Sok tahu loh. Kalau bukan tali kipas, ini apaan? Ini selang oli rem. Soleh? Ma! Ma! Apaan sih lo? No, Ma! Si Soleh kabur lewat jendela! Dia balik lagi nggak ya? Ya Oneng kagak tahu. Gimana nih? Ya udah sini susunya buat gua aja. Lu mau gua osteoporosis? Mana sih? Pelan-pelan. Yati, Pak Yadi. Kering kan? Pelampung bensinnya udah selak. Berarti kalau bensinnya habis nggak ketahuan. Berarti lain kali sebelum ente suruh orang nurunin mesin, ente periksa dulu bensinnya item. Akhirnya ketemu juga tali kipasnya. Tapi kok gak putus ya? Gunting biar putus. Si Soleh pasti salah denger.
juga, soalnya kagak salah denger orang emaknya ngomong. No, bapaknya si Husein kagak bakalan mau nerima si Soleh. Jadi kata emak, udah titipin aja si Soleh ke panti asuhan, iya kan? Itu kan kalau umpama, pasti si Soleh juga ntar balik lagi lah. Sini. Dek, dek, ana mentang tanya. Tahu rumahnya Said enggak? Bapak masuk aja tuh pagang situ. Ente bisa anterin ana enggak? Maaf, Pak, saya enggak bisa balik lagi. Maksudnya saya mau pergi. Tas ente gede banget. Jangan-jangan ente mau kabur ya? Iya, Pak. Kenapa? Saya udah enggak dibutuhin lagi di rumah. Maksud ente? Mama saya itu mau kawin lagi sama orang kaya. Kesian ente, kenapa ente gak ikut aja sama mama ente? Masalahnya, calon suami mama saya itu udah punya anak, namanya Husein. Nah, Husein itu sepupunya Bang Said. Oh, bapaknya si Husein itu orang kaya ya? Iya, kata Husein sih begitu. Oh, kaya. Dia aja punya helikopter. Mak, kalau memang Pak Oneng gak mau, ya jangan dipaksa. Kenapa sih pada salah ngerti semua? Gue kan cuma mikirin aja si Oneng sama si Soleh. Maksudnya, Mak? Ya gimana ntar kalau gue udah pergi, keadaan si Soleh sama si Oneng sengsara? Mama mau pergi kemana? Nih, Neng, orang kan kagak selamanya hidup. Kali waktu gue kan pasti akan dipanggil sama yang di atas. Jangan ngomong gitu dong, Mama. Bikin Oneng tambah sedih aja. Ya, gue akan lebih tambah sedih lagi kalau lu sama si Soleh masih sengsara kalau gue udah meninggal. Bukannya emak yang sengsara, gak bisa tinggal di Pondok Indah sama gak bisa punya TV flat. Bener juga, Pak Oneng. Nanti yang mau ngurus Pak Oneng siapa? Kan ada Bang Juri, Bu RT. Oh gitu ya? Hah? Lu ngarepin gua mati supaya lu bisa balik lagi sama si Juring? Neng, gua bakalan rasa sengsara lagi kalau lu nambahin beban buat gue. Lu mau gua di akhirat tambah susah? Enggak, Ma, enggak. Gue sih cuma nyaranin doang. Semua keputusan kan terserah lu, Neng. Supaya gue hidup gue nanti senang di sono. Di sana maksudnya di Pondok Indah, Mak. Lagian, lu si Soleh. Soleh, ya Allah. Dari mana aja anak mama? Dari mana? Soleh tadinya mau pergi. Hah? Cuman Soleh balik lagi mau ngasih sesuatu sama Mak. Ngasih apa? Mak, helikopternya Husein udah datang ngejemput. Helikopter si Husein udah datang. Husein, mana helikopternya? Masa Tina enggak lihat sih? Mana? Oh. Jadi ini bapaknya Husein? Bener, Bu. Kalau gitu masuk deh, masuk. Ah, nggak usah deh, Bu. Di sini aja. Bentar lagi helikopternya mau mendarat di sini. Iya kan, Sen? Udah, mendingan nunggunya di dalam aja. Lagi nih tas kelihatannya berat banget. Makasih, Bu. Sini, makasih. Sini, saya bawain ya. Makasih, Bu. Sen. Nih kenalin, ini anak saya Oneng namanya. Dia nih yang pengen kenalan sama bapaknya si Husein. Ini gimana? Kalau tasnya saya taruh aja di kamar, biar lebih aman. Ah nggak usah lah Bu, isinya juga nggak seberapa. Bapak nggak takut kemana-mana duit dolarnya dibawa? Ah nggak apa-apa Bu, di bank juga masih banyak. Iya kan, Sen? Neng, di bank masih banyak dong. Ibu mau lihat?
Enggak usah, saya percaya. Enggak apa-apa Bu, Ibu juga bisa hitung sekalian. Saking banyaknya dolar aneh, sampai aneh lupa ada berapa. Iya kan Sen? Disuruh ngitung dolar sih, ya kagak apa-apa deh. Emang gak ada Bu? Gak ada, cuma jahitan doang. Maklum Bu. Maklum kenapa? Emangnya di situ dirampok sama tukang jahit? Aneh memang cuma tukang jahit. Ini jangan bawa gue lo. Lu punya rumah di Pondok Indah kan? Ngontrak Bu, rumah petakan. Lumayan, banyak pembantu-pembantu komplek yang pada bikin jahitan aneh-aneh. Sen, kok helikopternya gak datang-datang sih? Nah, ini Sen, helikopternya. Anaknya Bu, wah hati Bu, jangan lepas Bu. Leh, maafin Tina ya Leh, soalnya Tina udah nyuekin Soleh. Tina udah percaya sama omongannya si Husein. Soleh juga udah belajar Tin. Belajar apaan? Hampir semua cewek itu gampang tergoda sama Marta. Ada apa ini? Terima kasih.